ni hendaklah kamu tu banyak lafaz la haula wala quwwata illa billahil azim. Banyaklah ni. Sebab lafaz ni Nabi kata, lafaz bendahara syurga. Lafaz yang kita ngaku kalah. Kita nak boleh tinggal menomo siap. Nak boleh tinggal mengupak, nak tinggal mengacung, nak boleh tinggal dulu dak pakai tak pakai tukai apa betih duk luar. Lo ni boleh pakai belakon dah. Nak boleh tinggal benda maksiat, nak boleh buat benda baik. Subhanallah sutinnya itikah. Semua tu illa billahil aliyil azim. Malaikat ngah Tuhan tolong lako-lako. Jangan berasa kita, jangan berasa orang kita. Ni boleh bagi umrah waso, oh bangga mari, ko boleh mari gini-gini. Itu Allah Taala yang akak kita. Kita tak ada gapo sikit habuk. Ngaku kalau nak boleh tinggal benda maksiat so, nak boleh buat benda baik so ni, kalau Tuhan tak tolong, tak ada jalan. Ni kita nak ngaku sampai lapan lagi lebih, boleh panggilkan lapan bendera syurga. Pak lapan ni, lima ni so tanim melis rego. Kalau Nabi pesan kepada Nabi Ibrahim, Nabi pesan Nabi Muhammad, mutanim melis rego pun lapan ni juga. Subhanallah suti sepahang dah. Dua pahang, tiga pahang. Haa dah. Habis atas lapan ni, dia turun dengan Allah Ta'ala. Kita hubung dengan dia. Hak hubung dengan Muhammad tu selawat. Dah, selawat hubung dengan Muhammad. Haa di antara dah. Habis alih panjang ingat, tak banyak lagi ni. Pahal yang kelima ni, hak ni panah tukar sikit ni. Allahumma ja'alhu hajjan mabruro. Maka kita pergi tukar. Allahumma ja'alhu umratan mabrurotan. Haa, sama-sama mu'annah. Anda tulis tak? Anda tak tulis, nanti ingat kare baca kare. Ini hak ni, hak utuh haji ni. Ini so, anda tulis jadi umrah. Haa, tulis umrah so tu. Haa, mabruratan. Haa, tak sedut korang lah. Mula kalau mari haji, kita boleh pakai haji pula. Apa raya? Haa? Allahumma ja'alhu. Dah, hak ya hajatan mabrurah. Bagi kita gitu ke? Allahumma ja'alhu umratan mabruratan. Haa, mabruratan tu butosa ya. Ada apa? Busa bah titik dua atas. Umrah tu bagai letah. Umratan. Tuhan jadi olehmu akan umrah ni. Dah. Haa, Tuhan jadi olehmu akan dia akan umrah ni. Umrah mana? Umrah. Umratan mabruratan. Akan sebagai umrah ni yang dikebajikan. Hak molek lah. Haa, hak makbul orang panggil. Tuhan jadi olehmu akan dia akan umrah ni. Umratan akan umrah, mabruratan akan mabrur. Hak jadi banyak kebaikan, hak diterima, hak diakui Allah Ta'ala. Lepas tu, wasa'yan maskura. Dan lagi pulaknya, dia mau jadi pula usaha aku ni. Usaha mari di rumah, di atas kereta, mari dengan panah kaki, gapa kaki, tangis, semua tu. Yan maskura, yang boleh syukur dengan kamu laku-laku. Kaki duk jakoh syukur kamu, mata tengok jalan masjid syukur kamu. Nah, aku sujud pun syukur kamu. Semua nak jadi maskura lako-lako. Jok rumah siapa di Madinah, di pada Mekah. Duk lebar empat gapo, semua nak jadi maskura belako. Wazamban maghfura dan dosa yang dimaafun. Semua dosa aku ni minta diampun belako. Nah, wagak wa amalan solihan dan amalan jadi solihah. Baik semaya kita, umrah kita, baca Quran kita, zikir kita, we jadi soleh belako. Makbulan lagi pula yang diterima. Wati jalan tabur. Lagi pula perniagaan yang tidak menasa. Hak kita duk nego ni, orang panggil nego tah dunia. Tapi nego ni tak akan punah selama-lama. Siapa kita boleh terima di akhirat esok. Tu mana? Wati jaratan lan tabur. Orang panggil perniagaan kita yang tidak punah, yang tidak menasa. Ni, hak kita duk nego lah kau ni. Tapi nego ni yang tidak punah, tidak menasa selama-lama dah. Itu makna dia ala-ala kodak dah. Wih kita baik sikit-sikit. Lepas tu habis. Hak ni yang kena. Haa, yang kena ni, ni tak nanti kata apa nama ni dalam tawaf sekarang. Sudah kita apa nama ni, sudah kita kita mula-mula sekali kita mandi. Hari nak mandi di lorong pun tak apa, nak mandi di tempat mikok pun tak apa. Mikok mana dah? Apa? Ah, biar Ali dah. Dia ada Jaronah, dia ada Tanaim, dia ada Hubaidiyah, Hudaibiyah. Tapi hak ni mana? Biar Ali dah. Hak dekat dah. Apa kita lagi mandi di anu pun tak apa, nak mandi lorong pun tak apa. Saja aku mandi dan sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Aku itulah dah. Lepas tu mandi, we molek gapo, siap we habis gapo. Fortino biasa pakai gini ya. Ada gapo lah. Ah, dah. Tak ada gapo Fortino pakai biasa. Hak jatuh, talih, hak jenis, sarung-sarung. Baju band ni talih dah lagi. Dekah, talih belakang dah, seluar-seluar, talih belakang dah lah. Kena ihram dah lah. Sebut dah. Ah, kena ihram pakai tu lah. Pakai ihram lah. Kalau nak mandi sini. Bah sudah pak pakai ihram mandi gapo siap semaya sunat dua rakaat. Ah ha, sudah mandi. Saja aku semaya sunat ihram dua rakaat Allah Taala. Pak tak ada gapo lah nanti gini ya adalah. Ah ha, nanti gini ya. Ah ha, nanti gini ya deh.
Ha, bila nanti gini niat tegak, apa nama ni, siapa pak niat Ibri Abdi Ali saat ni tu, kita gini niat situ tegak, saja aku mengijakan umrah. Nah, apa nama ni, wa ahram tu bihi, dan aku hirai dengan dia kan Allah Ta'ala. Hak ni tak ada kena capu dengan hak mati lagi lah. Hak mula-mula hak kita dulu. Masa boleh gitu? Eh, karah. Nawaitul umrata wa ahram tu bihi, wa ahram tu biha lah. Wa ahram tu biha lillahi ta'ala. Atau azza wa jalla. Hak tu lapar dia. Eh? Ada orang yang ada niat saja tak ada apa lah. Tapi kalau takut nak berlapar hati. Ramai-ramai karya tak ada apa lah. Kalau duduk sekali kita baca. Oleh sekaligus nawaitul umrata pakar kata. Dah wa aram tu biha lillahi azza wa jalla kata belaka. Lepas tu niat saja aku mengejar umrah serta ihram dengan dia kerana Allah Taala. Ha, bapa kata lagu ni lepas tu pakai ingat hati. Apa dak? Apa tu tak ada gapo lepas niat pak selalu dah labbaikallohumma labbaiha. Siapa kepada? Siapa kepada di Baitillah lah. Ha, di sini pak nak ingat tu tak ada ingat lain niat dah. Lepas tu dalam tawah ia kena pun dah ya dah ni. Labbaik Allah ni gapo? Mana kita mengaku ya Allah, ku sapa mari dah ya Allah. Dah aku mungkin mana aku mungkin ala taatika. Aku nak patuh nak beri taat kepadamu ya Allah. Aku sapa dah surai-Mu ya Allah. Di sini ya Allah. Dah. Apa tu tak ada ada Tuhan malaikat mu tak musore Tuhan buat. Tak ada sekosi dengan apa-apa. Aku puji kepadamu ya Tuhan. Dan lagu aku apa nama mengaku nikmat-Mu Tuhan dan bagimu lah kerajaan dunia dan akhirat. Asalnya gitu lah syarikalah. Tak ada kosi dengan siapa-siapa buat sute dunia sakit demi musore ya Tuhan. Tapi puak munafikin ada sekali lagi illa syarikalah. Kalau tak dia dalam belakang ni illa syarikalah puak kafir musyrikin tu. Dia bukan tak tahu lah. Ya tawah. Sampai tu tetap kalau Tuhan kata inna safa wal marwata min sya'airillah. Ha, bermula bukit Safa ni dan lagi Marwah ni tanda agama Allah. Fak mukmin ni, fak kita ni tak usah tawah. Sebab dia tak usah tawah tu kerana ada tokong 2 ekor. Apa hak king kalau di Baitillah tu 360 ekor. Sama tara nak boleh Nabi kuasa tu. Nabi menguasai di tanah Mekah pada tahun yang kelapa itu. Tokong banyak benarlah. Kau jalan, kau gapa itu. Sampai itu Abu Lahab bila Nabi kata, wa ilahukum ilahun wahid. Dan bermula Tuhan kamu ialah satu. Pada hari dia terima, dah. Royaklah Muhammad mu nak royak gapa. Aku terima belakang. Sebab aku tak ditengok mu kecil pelawak Muhammad. Jok kecil siapa besar. Akhlak mu ni comel Muhammad. Tikoh laku jok kecil siapa besar. Aku tak rajin tengok mu pelawak. Tak rajin mu perangai tak malik Muhammad. Goyaklah gapo. Tapi bila Nabi pergi baca, wa ilahukum ilahum wahid. Cuh je kau selalu dah. Kau rerah orang mula-mula sekali je kau Nabi pak darah dia. Siapa tu yang kata, saya sulah na'ron zatalah bin wamrah tu. Walaupun aku ni tak ada lagi tipu pada masalah ni. Tapi pak saudara Nabi nama Abu Lahab, orang Nabi panggil pak long, pak long tu. Mula-mula sekali lah catat telekro saya selah na'ron zatalahab. Selagi akan Abu Lahab masuk api neraka nyalon lulu. Royak siap-siap dah. Haa tu nak royak kata royak neraka lebeled dah. Pak darah nak begitu nanti Nabi. Tapi walau royak neraka pun tiap kali hari sena boleh isap air kepada jari manis. Sebab pucur dia besar nak hari beranak Nabi. Haa wan ke tan Nabi Muhammad. Nah kalau dia mendeko asal orang panggil Suhaibah bin Thad jadi hamba. Lepas tu buat mujur Nabi beranak tu, ya termendekah lah Suhaibah. Sebab mujur dengan Nabi tu. Lepas dia meleh 2-3-4 ekor kambing, jamung. Kerana syukur Nabi. Apa nama terima kasih. Ni pokok kita, ada sujud syukur lagi ni. Ha, sujud lagi. Kau mula-mula mari, tak tikah lah. Kidak lagi dah. Nabi dah, ke masa ni. Lupa nak royak. Saja aku sujud syukur kerana Allah Ta'ala. Boleh mari Madinah ni. Lepas tadi siapa bumi Mekah ni kau, tak roreng tak apa. Apa masuk pak nak tawah pun sujud dulu. Tika lo. Terima kasih tu happy. Mungkin boleh. Mudah-mudah nak mari ni. Orang duit belana tak boleh mari belana. Kentan je kon roi. Memang medai tak main minta pet. Tu happy leh. Sesak ada apa leh. Okey. Tengok mak dah kita sesak, adik kita tak mau sesak. Begitu nak sesak. Kalau tahu kaya belaka tahu. Kaya kat yakin kaya iki. Eben-eben boleh mari dia tu ha jepuk. Tengok tu dia kaya. Pikul hari kelapa apa lagi tak leh. Ha, habis terus sujud sekali. Sujud tak ada puak ada semaya ya. Pak sujud tiga kanak. Baca subuhun kudusu rabbuna wa rabbul malaikatu waruh.
Kalau dia ingat, kalau tak ingat, sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwara wa qasahu wa basaru bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tak ingat tu subhanahu ala wa bihamdi. Tak ingat tu subhana rabbiyal a'la. Tak ingat lagi wa patik tai ki. Ada dah lah. Wa patik tai ki. Sub ni patik tai ingatlah. Kau patik tai tengok. Ha wa tu lah sini. Dia patik tai lah cha, dia tai. Wa tu. Wa sungguh leh lagi. Ha, tak gede lagi ki dah. Ha tu baik. Apa tu lepas daripada kita apa nama ni yang irai gapo mani gapo siap tu gak. Dah, patu gi Mekah baca ni. Dah, labbaik Allahumma labbaik dah. Patu nak oiak kisah sat ni. Bo daripada waktu tu, kape apa nama ni? Abu Lahab ia kata kepada Nabi Muhammad, "Wa ma atana bima lam ta'rif." Hok kuduk hok muduk royak ni Muhammad, aku tak biasa dengar daripada tok aku lagi, daripada tok nenek aku. Sebab ia kenal kata tok kong ama. Tu tokong tu heria tu. Temungah jalan sekor, wekor sekor. Pada lebih-lebih lagi, tokong namun na'ilah sekor. Lagi pula ihsan. Ia ada di batu sofa dengan batu marwah. Apa tu? Hok duk keliling baitillah 360 ekor. Masa kau beranak Nabi tu, wa akhazahal makhadu fawaladat. Maka mulai Aminah tu sakit perut, faladat beranaklah ia Aminah. Dah, hu akadiyah ke Nabi Ahmad beranak, nurai ya talak lausana. Cah, cahaya. Cahaya yang beranak tu, baitillah tu sujud kepada makam Ibrahim. Tak kita boleh sujud. Lepas tawaf 7 kali gapo siap, menuju kepada makam Ibrahim, semaya 2 orang asli. Boleh-boleh kita makan azam zah. Sama taruh nogi se'eh dah. Hak tu tak apa, royak karai pula. Ah dah. Hatu dah. Kamar dia nak royak katanya, jawab kepada Abu Bakar kata, Abu Lahab kata, aku tak biasa dengar. Wa ma atana bimalam tarikh. Aku tak biasa dengar lagi Muhammad. Hak muduk royak kata Tuhan satu ni. Ya ramah. Siti jekoh Nabi Ahmad dah. Ha, tapi walau bagaimana jekoh Nabi Muhammad dengan sebab ia besar Nabi Muhammad hari beranak, esok-esok ia isap air kepada jari mani. Boleh nak kali hari senar. Ha, tu hari boleh isap air kepada jari mani. Pasal neraka ni tak ada gapa karu habuk dah. La yazuku nafiha bardan wala syaraba. Orang duduk dalam neraka ni tak dapat boleh sejuk satu saat. Neng wiknati tak ada dah. Nak seni tak ada neng wiknati tak ada dah. Teo yak siap-siap dah. Wala syaraba dan tak ada bagi minum ni. Walau ai fanta, ai fularih, ai zamzam, ai cha tak ada lagi. Kalau ada ke? Illa hamima wasaqo, ada ai temago yang nilih. Ai besi yang nilih tu. Pas nak makan lagu ano. Ha, dah di antaranya. Oleh demaki itu, Tuhan pun katalah kepada fok-fok ni lah. Gi tawah lah Nabi kata. Belalah tok kondok glewak pun. Ha, tu mula isi tidak tak sesek lah. Ah, tu tak sesek kerana tokong tak ada. Lepas tu pada tahun yang ke-8 Nabi Azir nak pergi dah. Kerana Nabi boleh kuasa air tu. Kuasa air di tangan dia pada tahun yang ke-8 Iza ja anasrullahi wal fat. Apabila datang pertolongan oleh Nabi Muhammad, apabila datang pertolongan oleh Allah Ta'ala nah, kepada Nabi Muhammad, wal fatih buka kota Mekah, boleh kuasa di tangan Nabi. Nabi ingat lama mana Mekah. Nabi tu sepat-sepat apa nama ni, di antara lepas pada Bukit So. Lepas pada Bukit So, dia ada cabai pergi Mekah pula. Nak pergi pada Kubah. Nabi paling susuk jalan. Abu Bakar kata, ingat Rasulullah. Dia teriak lah. Nak tinggal kota Mekah teriak. Tanah air dia. Apa kita nak tinggal buk dia marah? Ha, nak tinggal mana ni? Jenuk. Kambang. Ingat rumah. Nabi teriak. Tepik mata. Siapa Abu Bakar pun teriak. Tengok Nabi sedih. Nak tinggal Mekah. Apa? Nak duduk talih. Duduk nak kemik agama talih dah. Nak besar orang matalih dikacik kafe kurih kacik siapa jatuh hukum mari wa ada go Nabi 100 ekor utam merah, 1 ekor meter merah terlalanya Allah. Allah dak sengaja tengok berkali dah utam merah. Aje tengok tak apa wajah tengok semua tak ha payah 1 ekor motor merah hariah Nabi. Kalau dah ni juta-juta go mana Nabi duduk ke mana piping ugamo bedang ugamo dakak ugamo lari dengan Abu Bakar pandai pasir pun tak tengok tu. Apa bukan dekat daripada kota Mekah nak pada Gwasu. Berjalan-jalan, nak takut orang lagi, hamak lagi, takut dibunuh lagi. Dia pergi Islam, takut Islam jatuh lugu. Kalau Nabi mati celah tu kita nak kata kena. Tak kena dah kita, kita kenakan Allah Ta'ala dengan sebab Nabi Muhammad. Kena pahala dosa dengan sebab Nabi Muhammad. Ah ha, pernah apa nama ni, ha, kena alat kubur dengan sebab Nabi Muhammad. Kena serga dengan aku, kena cakon lu, cepat cakap Allah ni dengan Nabi Muhammad juga. Ha, sabit kita kena pujilah Muhammad sekali. Alhamdulillah Zee. Ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita puji kepada Allah. Pak Allah Taala latih Nabi pula, wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin. Tidak aku letak Muhammad jadi rasul ni melekapi semua dunia dan akhirat.
Tak ada siapa dia yang boleh tolong sore habu dia akan rasa Nabi Muhammad sore ya. Napa-apa kita ni, ana walaha, ana walaha. Aku bagimu, mari, mari, mari. Gi Nabi Adam, nafsi. Gi Nabi Nabi Isa, nafsi. Belaka tak menjawab, tak terima laku. Sebab ngaku salah masing-masing. Tapi dengan Tuhan, dengan Muhammad, ana walaha. Aku bagimu, mari, mari, mari. Ni Nabi dengan kita. Cuma kita dosa banyak sikit, cik sai. Kalau dosa banyak, kalau pahala banyak, cik kuah. Ni tanda masuk surga dengan selamat. Nggak tak ada pantang pun hisap. Kalau cik sai ni, dia nak balas ada tinggal semaya, tak bosok. Ha, sikit banyak duk gapo tu, kalau duk lekuah, lelek kanan ni, lelek kiri tu. Nah, akan mari lepas pada tu lah. Bila tahun yang ke-9, Nabi hatta kepada Abu Bakar bin Amirul Had untuk bawa jemaah haji. Situ mula itu. Tapi Nabi tak buat lagi. Sebab ni apa nama ni, Nabi pun Nabi buat pada tahun yang 10 dia kata. Sebab pada tahun yang ke-8, sobat-sobat duduk di Mekah, wih tawarai kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ramai lagi ni duduk tawah di Mekah, duduk kelanjir ramai lagi. Fuak kape musikim tak lubik lagi. Ramai lagi tak salah, tak sama iwak lagi. Asalnya Nabi nak buat tanya ke dia kape dah. Tapi ngah ramai fuak-fuak apa nama ni, fuak-fuak kape kurih duk tawah kelanje, tino tengah malam, jatet tengah hari kelanje boge lagi. Ah tu buat daripada pada jahat dia je pe cara dia. Tak kala pakai baju lagu ni dosa tahbih. Kena kelanje we habis. Apa cara dia ya akal ya boleh gi belako kau ni. Ah, sabit itulah dia baca juga ni labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak illa syarika lak. Ya pun waktu sikit lagi. Yang aku semua Tuhan nikmat gapo. Nah, ala kawal mulk semua milik Tuhan belaka tapi la syarika lak. Hok duk keliling tok kong berala tu hok tu dia pergi lagi. Hok lain tak ada lah Tuhan tak ada kosipo dengan mu. Musorelah milik musorelah nikmat musorelah tuai tapi illa syarikalah malaikat duk hok duduk likung ni berala duk ada belakang tokok belakang batillah nilah hok ni ada tak apalah ni hati sirik hok tu lepas tu bapak Nabi mari 4 tahun kata duk glewak lagi Nabi hatta Sayyidina Ali gi baca surah Baraah gi baca surah Baraah 40 ayat dah surah Baraah baraatum minallahi wa rasulih tu habis tu kalau baca surah Baraatum dia tak ada bismillah. Kalau kita baca juga bismillah ada kata makruh. Dia boleh baca tiga wajah situ. Innallaha bikulli syai'in alimum bara'ah. Boleh baca dengan wasah. Ah innallaha bikulli syai'in alimum bara'atun. Boleh dengan seketoh. Apa kita boleh baca dengan wasah? Innallaha bikulli syai'in alim. Nah, bara'atun. Pak kita pergi baca bismillah ya tak boleh. Sebab cerita 40 ayat tu Sayyidina Ali gaduh. Pergi baca surah Bara'ah seolah semua nak hamak kafir musyrikin. Tak benar duk dah. Nabi tak wih dah. Sebab Nabi dia boleh kuasa dah. Dia boleh kuasa dah. Dia nak apa tak boleh dah. Dia dikuasa kota Mekah. Hamak situ. Mulai pada tahun yang ke-9. Dia dikatakan hadul haram. Sapapak tanah di Jaranah tu akan naim. Di situlah ia ada bagi kira. Orang kafir jok pada tahun yang ke-9. Siapa kelaning tak benar masuk tanah haram. Ha, situ orang panggil hadul haram tu. Kalau kita duduk Mekah. Akan pergi boleh. Boleh kita geniak situ dah. Tanah naim dia duduk Mekah. Tanah naim lah. Ha, tu boleh tengok ya wak hadul haram. Tapi kita nak niatnya kena tanah lah. Memang tak payah lagu mana tanah lah, tanah harai. Tanah harai ni harai orang kafir nak masuk. Sabit syarat nak sah haji, syarat nak sah umrah ni, ia kena islah. Nah, kafir kena tak sah. So, ia kafir. Yang kedua, ia nak masuk tak boleh tanah harai. Haa, ia tak boleh masuk tak boleh tanah harai. Sebab ia tak boleh orang panggil. Syarat nak sah umrah, ia kena islah. Kena ada akar, orang gila tak sah. Nak balik, orang tak cukup umur tak boleh. Dan lagi pula nak gapo puasa lagi. Dah, ha nak ada kuasa. Ni kita ada kuasa lah kau sabit. Orang panggil wajib dah umrah ni. Ha, sebab ada kuasa pas covid pun tak ada dah. Duit pitih boleh kira dah. Pas rem pun gagah. Cuma kecing cak tu ya. Kecing tu acak weh kecing tu dah. Ha tu habis itu. Pas tu ayat 7 ni. Nah, tawah kali ayat 7 innal ladzi farada alaikal quran la radduka ila ma'ad. Ha ni dok cara bab ni bab hijrah ni dah. Ha, tak apalah ya tafsilat ni. Ha, innal ladzi farada alai quran la radduka ila ma'ad. Kalau tak ada kan nugis napas pun tak apa. Innal ladzi farada alaikal quran la ya panjang tu. Kalau ngaji tajwid dia panggil mak gapo dah? Tak ya. Lupa habis dah. Mak gapo dah? Ha, kalau kita pergi ngaji tajwid mana? Ha, gapo dah? Kena panjang sepawa la dalil ni. Dia panggil mak lazin harfi mak lazin ilmi musaqqal. Waladhalin. Ha, ini panjang sikit ni. Lazim boleh tiga alih.
Yang ini ada satu alih lah kanak dah. Sini kena panjang sikit. Orang panggil mak lazim ilmi musaqqal. Kalau ngaji tajwid. Innal ladzi farada 'alal qur'ana la radduka ila ma'ad. Ha tu baingat ke dama, cepat-cepat lajak ke punuh rekan juga. Ni ayat Quran ni. Ni surah ayat Quran ni. Hal lain tak ada apalah. Hal ni ayat Quran. Habis itu. Hal ni ayat Quran juga. Lepas tu Safa ke Marwah. Ha dah habis itu. Habislah. Subjek tujuh ni dah. Lepas tu Rabbana atina ni kena ada semua dah. Kena ada semua. Sahabat tebak nak ayat sahabat katanya, tak ada ada dah. Apa nama ni tak ada ada dah. Ya aku dengar ya Nabi doa banyak sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepas tu kita pergi, ya ada 4 bucu dah. Ya ada 4 bucu, bucu yang pertama, bucu 2, bucu 3. Nak masuk bucu yang keempat, nak mari kepada anak mari kepada Hajat Aswad pula. Ya ada bucu yang panggil rukun zaman ni. Ah sampai situ tu baca hok ni sekali. Perah tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hok lain tak apalah bucu lain tu. Ah bucu dah, ya 4 bucu kan mari 4. Ah patu apa Hajat Aswad. Patu 1 bucu, 2 bucu, 3 bucu, patu masuk bucu ke 4 nak mari pula. Nak mari masuk tiotisa, hok yang tiotisa. Patu ada bucu tu tu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ah patu semua lah ni kat arah tu. Nah, tapi situ tu patut tak sunat dah situ tu. Sunat atas sunat dia panggil. Kalau kita baca semua belah kita baca baca apa nama ni? Ah doa yang pertama yang kedua kita selia atik. Rabbana tu. Ah Rabbana selip tapi bos apa rukun zaman ni kita baca ni so. Abi, hari ni dia panggil sofa. Sofa ni kita bila? Lepas pada kita tawaf cukup dah 7. Dah becung molek kita pergi sembahyang di makam Ibrahim. Dah, di makam ni, makam azam dia situ. Ya sunat. Apa tu nak doa ke apa? Doa lah. Bawa sudah situ pak tu menuju pergi pada sofa. Menuju pergi pada Marwah. Ha, ya sofa ni, ya duduk belah lehli. Apa nama ni? Inna sofa. Ha, sofa duduk lehli. Lehulu. Ha, Marwah tu duduk lehli. Ya paling sikit Mekah tu. Pitu Baitillah tu, ya duduk lehli. Dah, pitu lehli. Lepas tu kalau yang jaka kita tak boleh pergi sapa, kucuk ke apa ke, buat gini jadilah. Dah, bismillah, wallahu akbar. Buat kepada anak dak ke? Ama goni nak hajar gak ada. Gini deh. Ana try lagi. Bismillah. Baca molek bismillah. Wabil bismillah wallahu akbar. Ah, pantat dok ke bahasa haji dok. Ah, lebih sok lain pun supo dah. Bismillah wallahu akbar. Nak gi kucuk tak kuat ada nu. Pak kalau asal duduk rapat benar kalau boleh. Jangan dek tepi tu kaki orang panggil sawarzam. Apa nama? Sawarzam kena dah. Situ kaki, kaki Baitillah tu tak sah tu. Apa tu dia panama ni Hijri Ismail. Kaki Baitillah gapo orang panggil Sawarzan Sawarzah gapo tahu. Tapi itu kita tak leh tawah ya. Kaki yo kalau boleh dia apa benar. Ha jejak kada tapak dia kecik mudah-mudah kok. Tapi jangan nak boleh masuk situnya nak ayat tu. Ha nak ayat tu dah. Apa tu? Tanya mu mana pula dah? Ya kita sudah tahu ah. Ha sudah tahu ah cukup gapo siap. Patu gi makan Ibrahim. Nyamo tu ayat mayo. Nyamo gapo? Ah tak jatuh. Amo be kiatu engko. Ha tu. Ha tak jatuh tak ada gapo lepas asmaya so lagi tu kita gi pakan niat kaun koding. Ya derwo, kaun jadi so kaun koding so. Hok kaun koding ni demo tepuh kita kita tak jatuh. Pakan hok cucen hok ni hok kepik. Anak deh. Ha tapi kita wingatlah, sabe-be wingatlah. Ha deh. Tuno ya kata kita gi pakan tawah ni se'e tak apo tak ada asmaya tak ada apo se'e tu. Hok tawah ya ada asmaya ni kita apa nama ni kena ingat kaun koding demo tepuh kita tak jatuh. Gapo nama pai dah dah pandah dah. Hmm. Kocai mai. Ha kocai tak ada apa lah. Oh. Ni tu nebe dah dah ni. Oh ya lebih sikit. Ha. Ha. Ha ya dia tekan koding. Ya tepat email sampai ya tua-tua negeri. Na ya. Ha nanti kalau lebih salah. Misalnya dia semasa pun dia dua negeri, dua dia petua dia dua negeri lah. Tekoh dia masa duduk, dia masa dia duduk di negeri Iraq lah, di Basrah tu. Ah, okay, pergi Kaldim. Dia tua situ, tepu esmaya, kalau batas esmaya ada pak keluar suatu daripada dua jalan, dubu dan dubu. So, apa tu tepuh kemaluan dua. Ya tiga hilak ka, ya kapak tepuh kulit laki di perempuan yang sah nikah lagi ada hak ingin ni. Nah, imej sampai kalau dia mau tak tepuh imej dia tu, hamba zalai lah. Kamal dia, yo tua di negeri Basrah, negeri Iraq tu, orang kena tepuh tak atuh.
Orang terpuyatuh. Ha, tukar masa tu. Paya beralih hidup negeri Mesir. Habis lah duduk negeri Mesir, yang tua tak ada kira orang kena tepuh, orang yang tepuh, jatuh kedua-dua. Hak tu kaum mutamak. Apabila mari cun-cun kepek lagu ni, kita beringat dia mau tepuh kita tak jatuh. Ah, kena pergi mayat semaya, padah. Kita tepuh dia mau jatuh. Kita tepuh dia mau jatuh. Kita tepuh dia mau jatuh lah. Tak ada kelain pun. Tak ada kelain tak ada dah. Lepas tu kalau wasa kita tepuh tak jatuh tu, hak tu kena pakai semaya, kena banyak cara pula hak tu. Ada ada kerja lain pada mayat semaya hak tu hari ni. Anak we ada sumo le Pak Muzhar tu, we boleh waso. We tak ada sumo. Ah, hok tu boleh ha? Cara dia sekarang ni. Ah. Samuro gi ni dah harap dia pun. Samuro gi. Ah, hok tu kita tak kelai, masa tak kelai orang panggil. Oh, dia mentepuk kita. Ha tu ayat dia. Misam rabot. Misam prate. We la juti negeri Basrah. Ya abah. Ada ni. Ingat gitu sudah lah, baik ayat dah ni. Ya kita tak terima mentepuk tu tak terjaga tu tak atur eh. Pak sama belago ni. Nah, belaga pun yang mutupa kita ada kelain. Kita tak kelain. Maksudnya tak kelain lah undang-undang kok. Ah, wak mudah-mudah lah. Ha, tu. Ha. Ha, boleh. Ha, boleh. Lepas tu kita baca ni mula dah. Lepas tu, yang keduanya, marwah kepada Safa. Nah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka tawa innaka anta tawwabur rahim innaka an atal wahhab ni ayat Quran ni ni innaka antal wahhab tuhan mu jangan tinggal mu jangan pelong mu jangan peling lah nah mu jangan aku jadi peling lah aku ni jangan dia di serong hatiku ni bila mu tunjuk hidayah dah boleh pergi Madinah dah boleh pergi Mekah dah boleh tawaf dah boleh ziarah kubur Nabi dah nyai de paling lah dari diriku hatiku ni ku jalan tak molek lagi ni nah ha maka mu sesungguh akan ya apa sesungguhnya engkau ya Tuhan ya amat berilah ha ya Al Wahhab tu minta Tuhan kejarkan hati kita jangan de pelong jangan de paling jangan duduk jadi serong lah tunjuk ku molek-molek lah ha kan dia pada hidayah dah tu ha tu dah habis yang kedua yang tiganya Safa ke Marwah. Ini yang kerajaan juga ni, hotun Nabi Adair ni. Yo, semua dah. Rabbana zalamna angfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dah. Ah, ini Nabi Adair yang salah dengan Tuhan Ruah tu tahun tak akan palon haik langit. Yang malu. Siapa tu hajar sendiri ini? Fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fatabalai. Kamu dia tu hajar berapa kelima bila Nabi Adam baca ni dosa Nabi Adam salah makan wa khuldi dengan Hawa sana itu habis tak ada apa-apalah. Asabe tu anak cucu pun kena baca benar hak ni. Sebab hak ni lapan ni lapan tu apa dosa ke Nabi Adam dah. Fatalaqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alai. Aku hajar kelima ni berapa ke Nabi Adam fataba alai. Aku terima salah. Pak kita anak cucu kena ingat ni. Orang tak ingat hal ni teruk benarlah. Ha, sebagai orang yang panggil duit dah lah kotak kita. Utuh hari ya, kita berdoa dengan ni. Lepas kita pergi baca, masa kau kita pergi kepada Safa, kepada Marwah. Ha, yang tujuh kali tu, so, dua, tiga, nama tepat belah pada. Alah usul sungguh, ha tu. Ha, so-so tu. Pasti ada doa. Lepas yang keempat pula, Allah ni orang panggil doa hak mustajab. Yang Nabi dakak mu'ad ni. Yang pergi. Tegi tu. So. Eh, ha. Mari kelih air dua. Dua. Ha. Ha tu. Ha, ya suk di Marwah tu. Lepas tu nak baca apa, baca lah. Payuk ada yang buat cumin gitu. Kaki kita kena Allah. Sapa di butuh ya tu. Kalau boleh lah. Apa tak? Ya, gini. Gini. Ya, di batu ya ada. Batu Safa Marwah tu. Yelah ni ya pagar dah. Karena India duduk mari teriak duduk apa tu. Lepas kita Allah lah kaki kita sikit tu. Sapa di butuh ya tu. Tapi kak ya awak pun kira tak sah dah tapi kita ha ulah pagar lah kaki sikit. Ha yo awak pagarlah padahal ya awak kat tu pun ya dah. Tapi kita rasa tak puas hati nak molek lagi tolak sikit lagi kaki. Ha holo kaki lagi situ sikit lagi tu. Lepas tu dua tu tu Bukit Safa dengan Marwah tak ada pun nak Abdul Tis ada apa. Nak doa ustaz minta we anak ku lagu mana ni rumah gini minta lah. Minta we ada bini gapo tak mari minta we semua mari minta ada apa. Dia boleh buat dua kereta putus mualak ke apa. Tak, tak. Ada air ke apa boleh makan. Dia tak apa tawah. Tawah nak duduk itu pun demo. Kalau ni cari bucu ke apa tak ada apa. Tak apa. Ini bayar ada apa dah? Ada apa dia. Pasal dia cak anjing lah. Ya asal dia kena dia cak sikit-sikit itu. Jalan mas lah dia panggil. Ha, dia cak baik itu. Lepas kita sakit hati. Kaki-kaki lutut dah. Ha, tak ada apa lah tu. Ya ada 4 ibu hijau yang panjang. Dia cak sikit-sikit itu. Ha, tak ada kerja lain lah.
Kau dah takik kalau aku dah. Kau dengar tu acting kibat tu. Ada demo kita bersupa. Ha tu. Apa saya ngasih maje wasenya. Hak ni dah. Ingat doa ni kita nak daruhlah kan ada. Doa Nabi dakak mu'ah. Ya tanya ana hubbuka apa ana uhibbuka aku kasih kau mu'ah. Usika aku nak pesan kau mu'ah. La tada'anna jangan kamu tinggallah fi kulli solah nak kali semaya mu jangan tinggal. Tambah-tambah kita di Mekah di Madinah. Maka tak ada piye buat sorih habuk lagi berlin dia. Tak ada nak royak tak ada ada. Tak ada pun tak ada boleh kecek back ninya. Waktu kau tu waktu kau ni waktu kau. Selagi kau bingung soalnya apa nama. Jadi tak ada nak cerita. Lepas tu dia dakak dia katanya la tada'anna aku nak pesan kamu la tada'anna fi kulli fi kulli aburi kulli salah. Fi kul mana tiap-tiap lah tiap-tiap belakang semaya fi kul dibuli kuli solah tiap-tiap belakang semaya jangan mu tinggal lah baca ke apa Allahumma a'ini bukan Allahumma ini tengok mulai ada a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika tiga ya tapi kok Allah makna dia luahnya bengok nak boleh kita sebut tu has patah dia tak tolong nak sebut kena. Sabe Nabi Hajar Mu'ah nakak pak mu jangan tinggallah nak kali semaya. Hadis ni sahih lah. Allahumma inni ala zikrika. Dah, hey Tuhan mu tolonglah aku ni boleh sebut kemu. Baik ketika aku kaya, ketika aku senang, aku duduk Mekah, duduk di Madinah, duduk rumah, duduk tempat motor, duduk tempat kerja, we aku boleh tolong sebut kemu semua. Mu tolonglah aku boleh sebut kemu semua. Ni bersih 4 kali ah, semua hidup balik kai wajai berkali. Alhasbuti pun dak. Ha, dia tak tolong. Ada kena nasi 3 pinggir. Oh, dawo. Ada sebut lagi alhamdulillah. Tu dia tak tolong nak sebut alih. Habis kena uya tolong ni daya. Patu wasukrika we boleh tolong suku pula. Ha tengok boleh suku harta kita boleh sampai sini. Ni 10,000 70,000. Saya tengok duit. Nak ke? Jangan lepas. Tapi dengar tu ya tolong harta kita boleh mengibadat kepada dia pada Masjid Madinah dan Mekah. Pak boleh pula kena boleh tawaf baitillah boleh tengok raudhah Nabi pula Allah tak ada ada dah Nabi pun kata siapa dia ziarah kuburku supaya ziarah kubur dia supaya ziarah dia hidup dah Allah tanda royak manzana apa nama manza apa siapa-siapa dia ziarah apa nama ni kuburku supaya ziarah dia hidup dah tuala kita tengok ni supaya hidup dah tu dia kata sendiri nah apalagi dia kata lain siapa dia mari kubur dia ziarah dia maka dia akan melesak di akhirat esok. Pada hak tu anak royak kata dah. Tapi nak boleh kita mari tu, tu dengar dia tolong. Pas mari tengok gapo Bukit Uhud pula dah. Tempat orang mati syahid fa ahli syurga lah kalau pula dah. Duk situ ngah kita boleh baca doa gapo. Ada. Pas tu wa husni ibadatika nak wijangok amalan kita. Subhanallah wijangok semaya wijangok tawaf wijangok sa'i wijangok. Minta Tuhan tolong wi boleh ke elok terhadap amalku kepada mu Tuhan. Tiap kali amal aku dah buat dah sebaiklah semaya puasa zakat haji qira' semualah sedekah we jadi molek sebab jaga molek lah perut jangan ada rio wak jangan tunjuk demo jangan dak puas kata aku boleh wak tu boleh wak ni ingat Tuhan tolong hak tu pa jangan riak jangan tunjuk rio we ni puji jangan pening kalau kuat ke apa ku nak sedekah mu Tuhan tak apa aku dah buat ni tak aku takut dengan kau mu Tuhan tak apa aku buat ni tak ada nak dengan kau tak ada nak sergak mu Tuhan semata-mata aku nak junjung perintah mu Tuhan tu makna lillah lama satu lama satu lillahi ta'ala ni aku buat umrah buat gapo pahala semua ni Tuhan tak ada-ada lah dah kerana nak sergak tak ada-ada tangan takut dengan kau ingat nak kepada junjung perintah mu hak ni adat nen ikhlas okay, pergi hak lama satu lama dua aku kacik duk mari tu habis harta ni tapak kaki ku jadi maskura dan lidah kita mulut kita maskura lah kalau kamu dia semua ni nak balas saya tu hey, dia akan raksa apa? Sergo lama dua tak kacik duk mari ni tu hey, nak ilpah pada dengan kamu ya tu hey. Dan siapa dia boleh umrah siapa dia buat haji siapa dia semaya akan tu hey, janji ilpah pada aku aku buat ni ingat kata nak ilpah pada dengan aku maka ni masuk dalam ikhlas lama tiga lepas lain pada ni jangan lah. We malu dia tu, wak kano dia tu, wak malu takut demo kata, tak buat takut malu, wak kano dia puji-puji kita. Ha tu, ingat walau demo tak puji sini dak akan di rumah tu. Ha boleh mari umrah, ha aku mari. Ha demo tu, ha demo sebut nama. Itu dia panggil hot pit ketika tu. Jaga molek tu. Di dalam tu jaga molek tu. Dan hot luar pun supaya juga. Jangan ada ujuk-ujuk ni perasa. Pasal kau boleh waktu, kau boleh wak ni, kau boleh tu ujuk.
teh Ria ni nak tunjuk demo. Takabur ni kita wasal lebih, kita janguk, kita lawah harta banyak. Hino demo tu takabur. So maaf, kita kecek, kita sebut, kita gapo soro, gapo pak bodoh ngajar. Royak tu royak ni. Tujuan nak demo puji kata soro sedap. Tu dia panggil so maaf. Kakak ni kakak tak molek belako. Deki, tak boleh tengok demo seni, tak boleh tengok demo kaya, demo lawah, demo janguk. Terdeki, tu dia panggil deki. Nah, semua jangan ada pas dindan taruh sifat marah. Marah dia tu rasa benci dia ni, rasa deki dia ni, rasa cemburu dia ni, rasa ngaju dengan dia ni. Jangan we ada. Tambah-tambah duk Mekah pula dah. Masuk dalam apa nama wala jidala tadi tu. Nah, mensia-sia benda tu jangan. We ada sama sekali. Habis itu dah. Ha ni orang pada orang kepak ni patut taruhlah. We ingat siapa ke bila? Dan kita duk semaya-semaya we ada semualah. Ada tejang, ada tembah, ada tekamuh dah. Ha ni we ada semua-semua. Sebab ni hadis sahih. Kalau Nabi dekat umat Aksan ni bukan yang muat saja. Biar semua kita. Ha, kalau tema Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hatullah tu ada apa? Apa tu ada gapo ni doa yang kelima astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ni cara nak nyuci hati kita. Hubungi kita dengan Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu wala hala wala hak sani. Hak hubungan Allah Ta'ala. Hak selawat Nabi. Hak hubungan Nabi. Ini cara kita nak bakarkan doa suara kita dengan ni lah. Banyak mana pun hak ni lah. Sebagai orang panggil hak Tuhan suri. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini lafaz Tuhan dah ni. Tuhan say kepada kita bila kita salah dengan dia, dia tak akan ambil salah kita. Dia suruh kita baca ni apa-apa yang tu. Astaghfirullah innallaha ghafur. Wastaghfirullah innallaha ghafur. Ayat kerah. Hendaklah kamu minta ampun akan Allah. Allah Ta'ala ni innallaha ghafur rahim. Sungguhnya Allah Ta'ala amat kasih, amat sayang. Saya lebih pada mokbok kita lagi. Saya lebih pada laki bini lagi. Tak ada dah. Saya sungguh-sungguh. Nah, tu dia panggil rahim. Pada saya ni kau salah sikit banyak. Bebe kamu tengok kita dengan anak lelek dah. Bagi kita saya ya wakil punah. Bagi kita murid lama mana. Anak ya tak lepas orang panggil hubus syafakoh. Tali daging darah. Anak mengisak, anak lobe setara mana. Murid sekali lagi tak habis. Daging darah ya ada. Lagi Allah tak anak motor bengal. Tapi kita patah dengan bengal yang gila tu. Tapi kata lalah mana ya tak lepas dengan anak. Hubus syafakoh. Kalau kita mati ikut anak warga apa kata Ibn Hajar. Boleh pahala habis-habis. Ni kita duduk ya do semua hari ni. Berapa hari dah duduk buat umrah, berapa hari dah apa nak duduk apa nama duduk di masjid. Nah, ada baca tu. Semua tiap likah laku kita buat semua siapa pahala lebih kau itu. Tak ada kena niat lik anak, ning putum sa. Tapi tak ada beranak terai-terai beranaklah. Sungguh, hak tak ada hak jenis mana-mana baca-baca tu. Apa nama? Baca anak tak leh anak ni. Rabbila tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ni hak tak leh anak. Minta-minta di pak apa nama ni, apa nama ni? Adik di Mekah ni, di Baitullah, di Raudhah. Kau tak boleh anak lepas belah tahun dah nikah. Kau anak ramah tu kena patah lah, duduk luar sore dalam sore akak-akak kuat. Haa, patah kau tu pula. Akak-akak kuat kalah leh, kau ramah dah. Apa tu Jacob bini lepas belah tahun dah, tak boleh anak lagi. Ayat baca dah, mau pergi dah, cari yang muda sore lagi. Haa, tu dia. Haa, cari yang muda sore lagi. Nuh, anak tak boleh ni. Lepas belah tahun dah, tak boleh anak. Ayat baca dah. Japi-japi dah. Ha, nak kelek makan dah. Mau pergi dah. Cari seorang lagi. Orang muda lagi. Bukan kira lain pun serupa lah. Ha, tu habis dah. Hal ni suara dah. Hal ni ayat kerak juga. Ni yang tinggal ni. Lepas ni ayat kelima ni pula. Hal ni agung juga ni. Kanuh dah. Hal Nabi kata kalimata kopi patan pilisan. Dua kelima ni yang ringis sebut pada lidah. Siapa dia tak berat ni? Nggak boleh. Mereka tidak ada orang yang nak ni. Belaan. Kau kacau dah dah. Haa, tu kacau dah tanya. Dia tanya, Allah, akan buat siapa kurang? Haa, kacau tak apa. Aku tak faham ya. Tak ada punya kata berat kau ni. Nabi kata kalimatan khafifatan pilisan. Dua kelima ni, ringi yang sebut pada lidah. Tapi yang ringi sebut pada lidah, wasaki lata filmizan. Dua kelima ni berat pada timbangi. Kita wajib naik elok tu hebat kau, dia akan rasa. Ada kata naik tu hebat lah. Gemuk yang tak naik elok gemuk tu, dah, ia kena pahala. Oh, kalau gemuk kan nasi banyak, tak ada apa. Ya, kira di palo. Gemuk tak ada apa, kasar tak mari lagi. Gemuk tak kasar, ada apa, palo banyak pun balik baru. Kuruh tak ada, tapi palo banyak ada apa. Ada kata ia timai tuwe. Ada kata ia timai surat. Nah, ada kata ia timai amal lab tu. Ada kata ia begini. Menjadi toko amal kita umroh, amal kita semaya, amal kita poso, amal kita zikir, amal kita gapo. Ujadi toko, bapak tutup tak hello. Kita tengok lah. Ha tu.
Ada kata timis surat. Surat pahala, surat umrah, surat puasa, surat hasmaya, surat sedekah. Pertama surat ya letak. Hal ni surat menguwa, surat surat mengupak, surat mengacung. Surat kecek sia-sia. Surat tu. Surat tu lagi tambung. Tanya kena tolong hal ni hati. Mana kanak, karoh. Kena tolong hal ni hati. Tu mama dia, janya kita pun. Khabar dia, kanoh dia. Semualah. Ini karoh dia. Kena tolong hal ni. Mik kita di sini sampai bila-bila ulama. Nabi kata kalimata khafifatan. Dah dua kelimah yang ingin sebut pada lidah, lagi pula wasaki latal fimizan, dua kelimah ni berat pada timengi. Wa habibatan ila rahman, dua kelimah ni hak Tuhan saya, hak Tuhan kasih. Mana? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya ambil kita pergi baca di Marwah kepada Safa. Ah dah, patah habis hak tu dah. Nak sudah dah ni. Eh? Oh, baca semua. Di semua ada duduk saja. Di perah. Nak selimut lain, kita klik dia pula. Dia caupak je. Eh? Kita baca-baca lah selawat Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ingat lagi deh. Oh, waktu dia baca setahun. Gait, ya gait. Alalah, tak ada aku boleh cerita kita. Tapi dia lawai sungguh. Gak apa-apa. Tak ingat tu tinggal. Hati-hati reka. Kita nak ambil, we ada semua. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. We cukup 1,000 kali nak bersih semua. Kalau kita duduk di Madinah ni. Ah kata cukup lagi tekan menekan sikit. Ha, man salla alayya alfal marrah. Siapa dia selawat di atasku 1,000 kali. La yamu tak mati ya illa yubashira bil jannati hanya surga padu. Patambah kita baca ni karah, baca di tempat ia pula dah. Allah kalau duduk di radah kau molek lagi. Ha, tu nak ayat tu mihdi hot tu ke panggil dah. Ha, ki cukup lagi deh. Cukup dah. Ha tu. Hak tu boleh tapi tak ada salim. Hak ni maksud semua okay? Allahumma salli wa sallim. Tuhai wi rahmat kepada Muhammad, wi selamat atas Nabi Muhammad. Kalau Allahumma salli ala Muhammad ada rahmat saya, so, salim tak ada. Hak ni ada salim. Pendek tapi melekapi orang okay, panggil. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dah habis. Apa hak ni? Tak ada gapalah dah. Hak ni seperti tadi juga ni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Supo dengan hak kita tawah tadi ni. Tak kena panjang ni, orang panggil, hak hubungi Allah Ta'ala. Lepas ni doa cukup. Doa cukup hak ni. Bersudah kita, apa nama ni, tawah sempat, apa, se'en cukup dah 7 kali, kita saat ni tu pergi cukup. Orang tino, halau guting dalam dawah tak ada buka. Lamuk sorek harap lah dah. Lepas sama kita tak apalah. Lepas kita buat di situ tu, dia orang jatuh duduk gelengwak pergi mari situ tu. Halau guting molek, siapa dia guting boleh berlaku lah. Lepas tu cara guti baca ni mek surat dah. Allahumma hazihi nasiyati tuha ini nasiyati bubungku ni. Ni nak nak lele pala ni lah kita guti molek lah luar pun tak ada apa tapi orang panggil supaya mek dalam tu. Hazihi nasiyati mana ini ke bubungku ni biadika dengan tangan engkau faj'ali bi kulli syarin dan jadi olehmu bagiku dengan tiap-tiap rambut ni nuran akan cahaya yaumal qiyamah. Rambut kita nak-nak urat ni jadi cahaya. Urat nak-nak urat pun jadi cahaya akhirat. Dah. Tu dia panggil faja'ali bi kulli syarin. Kau jadi olehmu bagiku dengan tiap-tiap rambut. Tiap-tiap surat rambut supaya kita sapu hai mayat lah. Allahumma harin syari wa basari ala nar. Tuhan, muharrah lah apa nama ni. Rambutku, kulitku ni atas api neraka. Masuk kau kita baca ni. Tapi kena ingat tiap ni. Kau kita sapu hai mayat ni dah. Tu kau kita apa nama mi asmaya tu. Kita baca hati tu. Paling apa tu? Faja'alni bikulli syarin. Dan jadi olehmu bagiku tu. Jadi apa? Bikulli syarin dengan tiap-tiap rambut. Nuran akan cahaya yaumal qiyamah pada hari kiamat. Gua jadi cahaya yakinlah. Lebih pada makbuluh dan jiwa tu lagi. Lepas tu. Wa'upirli apa dosa bagiku. Wa'upirli apa olehmu bagiku. Zambi akan dosa aku. Ya wasi'al ma'upirah. Dan lagi wahai Tuhanku. Meluahlah akan ma'upirah. Akan ke apa namu. Lepas tu amin. Ini boleh baca lah kau dah. Dia surat adalah kau dah. Tiga kali. Tiga urat ya. Tiga urat. Pahak jatuh. Hak mula-mula tu guting. Hari sutai. Kita nak apa? Kita cukup lah. Sunat kita cukup palo. Tekolah ni tak apa lagi lah ni. Hak mula-mula umrah pas yawi hak barisak 3 kali. Tak 3 kali. Cuba dah. 3 kali yawi barisak. Pakal nak buat tambah lagi tu kena hubung dengan Allah lah. Hubung dengan Allah pula. Cara-cara bayar banyak mana tu kecek dengan dia lah. Lepas tu hak kita riatan mula-mula kita cukup. Hak kali yang 3 umrah yang 3. Malik kita cukup habis tepala lah dah. Pas guting tak apa dah. Pak orang tino boleh lepas daripada dia cukup gapo siap dah. Dia kena tudung muka. Tukar duk tawah gapo tak boleh tudung muka.
Hak jatuh pun supa juga deh. Ha, kena pakai tali pakai piyah lah gapo tu. Ha deh tadi antara apa masa kita tawaf tu jangan duk kosak nak lari demo. Ha kau duk gitu nak lari-lari nak tu panjangilah. Gira-gira demo tepuk tak ada roh. Gira-giranya duk kosak lari demo. Apalagi pula tawaf tu pula yang nak hemat demo. Jadi kosak. Semata-mata kita nak tawaf ni ingat nak kerja rukun umrah. Ha nak tawaf ingat itu. Atau tak ada itelok lah pun, tak ada nak hamba demo, tak ada pun, atau tak apa juga. Tapi molek kita hati duduk senyasa, ingat nak tawah. Yang ingat tak nak lari demo, ingat takut demo nak lepuh, nak hamba demo. Jangan itu dah. Jangan masalah. Lepas tu, kita tawah tu, widuk rusuk sama. Gon ni. Gon ni widuk rusuk sama dah. Kita orang jatuh je buka. Ni widuk rusuk je ni. Rusuk dengan betul lah dah. Tepat ayah payah kita bucu ni lah, kita kena pakai kon gitu dah. Lepas jangan hidup penting sangat, namun dia main gon ni seorang pada. Gicum gonung. Wai-wai botol lagi, zezeh gitu ya. Tu nampak tak? Giko. Lepas tu baca leh-bleh, baca leh-bleh, baca leh-bleh gitu. Pas apa-apa, rukun zaman ni. Lepas tu nampak lah, hajak suar botol loremah tu, kita wadis sikit, kita baca leh-bleh, baca leh-bleh, minta gapo. Ada berlaku hajak, minta gapo habis lah. Keliling gitu, pas apa rukun zaman ni tu, Rabbana atina fid dunya. Siapa pak, pak, ya hijab lah, bila so. Pas bila tujuh tu, yakin. Tujuh tu, yakin, cerak kata tujuh. Tak dia kata, eh, dia sesuatu. Ni kau tujuh, ni kau tujuh. Pemaya tu, kena buat soal lagi lah. Mutoh lah kalau gitu. Lepas tu main ni tujuh pula. Tak mau soal lagi, berak. Soal-soal lama juga. Tu je dua je setengah ni. Tak nak dua je setengah mula imalan ni. Tak itu. Lebih kurang dua je setengah lah. Tidak dua je. Lemak sungguh lah. Tapi walau bagaimanapun, ingatkan nak buat amal. Nah, tu dia panggil. Lepas tu, apa lagi? Nak tanya. Tak boleh mana, lucu pahala tu lah. Awak lah mana tu lah, biar lain lah pulak. Tu hai widah kita azan nak mandi, tapi tak boleh nak mandi ya widah. Boleh masuk pulak dah. Tak kata, boleh pagi malam lah. Agak nak ing? Eh? Malam pun tak boleh juga? Ih, pandang buat agak mana tu? Mana lah? Surat ada lagi. Lah, dia pun tak boleh masuk.